Terima kasih sudah mengklik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe dan ingat subscribe, kamu support channel ini. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, nggak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam. Oke, masih di sini kawan-kawan dengan saya Edom berapa channel lagi ya. Nah, kawan-kawan, di sini kita udah berada di game-nya ya, kawan-kawan ya. Nah, di sini kita itu mau membahas itu menginformasikan kalian yaitu cara mendapatkan Magic Cup terbaru ya, kawan-kawan ya, yaitu bakalan tersedia yaitu di tanggal 24 ya, kawan-kawan, 24 nanti ya. Yaitu dua sekaligus Magic Cup ya, kawan-kawan, itu pasti kalian mendapatkan semua ya. Nah, bagaimana caranya nanti kalian stay aja ya dulu ya. Nah, di sini kita itu mau membahas event-event terbaru dulu ya, kawan-kawan ya. Di mana kita bisa mendapatkan pulsa 3 miliar ya, kan. Banyak kali ya. Nah, di sini kita itu harus nge-spin ini ya, kawan-kawan ya. Spin 1 kali atau 5 kali ya. Jadi untuk info hadiahnya itu ada pulsa 100k, loot crate senjata, ada bandel juga ya kawan-kawan. Banyak juga ya, 10k pulsa ya. Nah, untuk cara mendapatkan tiketnya itu kalian bisa cek di sini ya. Event login ya kan, bisa kalian login 2 hari dapat itu tiketnya satu ya. Login 3 hari itu dapat 2 yaitu, nah begitulah seterusnya ya kawan-kawan ya. Dan juga hadiah itu free registrasi 18 sampai 24 Agustus ya kawan-kawan ya. Itu kita bisa mendapatkan topeng sama 4 token ya kawan-kawan. Yaitu mungkin waktu bersamaan 24. Nah, di sini juga selesaikan misinya ya kawan-kawan. Itu hadiah anniversary topi gratis ya kan. Di sini kalian bisa juga mendapatkan vouchernya, tokennya ya kawan-kawan ya. Dan juga ada itu apa namanya? Penukaran anniversary token apa ini, blueberry check ya, ada cek Nah, sekarang kita mau itu membahas inti videonya ya kawan-kawan ya, itu Minecraft ya, atau Magic Cup ya, itu apa namanya, itu bola-bola pink kayak itulah ya. Nah, untuk caranya itu kita hampir sama kayak kurang lebihnya lah ya, kayak yang event 17 mereka kemarin ya. Itu kalau di event 17 kemarin mungkin banyak yang nggak dapat ya Magic Cup, karena yaitu kita pelajari itu banyak karena servernya down ya kawan-kawan ya, karena banyak yang login di waktu yang bersamaan ya kawan-kawan ya, mungkin karena itu ya, karena banyak yang nggak dapat dan banyak juga yang kecewa ya kawan-kawan. Karena kita di sini alhamdulillah dapat ya. Nah, untuk mendapatkan Magic Cup yang tanggal 24 ini ya kawan-kawan ya, yaitu gimana ya, saya mendapatkan informasi dari apa namanya itu, menemukan informasi di server Vietnam ya, yaitu caranya itu kalian hampir sama kayak 17 juga kayaknya, tapi dengan waktu itu di Vietnam yaitu dibagi apa namanya itu, dibagi dua ya kan waktunya itu, waktunya di apa namanya, di lupa saya juga, dibagi dua ya, yaitu bisa siang jam 12 sampai jam berapa itu, kalian bisa lihat kamar ini ya, itu bisa sampai jam 12 sampai jam jam berapa lupa tuh. Yaitu mulai dari jam 12 ya, dari jam 12 sampai jam 1 siang ya kawan ya, itu waktu siang ya. Dan untuk malam itu kalian bisa juga login ya kawan, tapi mulai dari jam 8 sampai jam 9 ya, itu batas waktunya cuma 1 jam ya kawan. Nah, kenapa atau di Vietnam kena gitu, karena dia mempelajari dari 17 ini tadi ya kawan, itu kena takutnya supernya itu turun lagi ya kawan. Itu jadi makanya dibaginya waktu, tapi mungkin kita bakalan dapat 2 Magic Cup ya kawan, mudah-mudahan aja ya. Itu mungkin karena waktunya itu dibagi 2. Nah, di situ kita bisa mendapatkan 2 sekaligus Magic Cup ya kawan. Dan jika kalian mendapatkan Magic Cup yaitu
jangan ditukar dulu ya. Kalau kalian mau tukar ya tukar, silakan, saya sarankan jangan tukar dulu jika kalian tidak ada yang suka lagi di kode redemnya itu ya. Dan di sini saya Idem Berapo ya, semoga kalian bermanfaat ya, yaitu jadi kita cuma mengetahuinya segitu aja ya kawan-kawan ya. Untuk informasi lebih lanjutnya kita cek aja di itu nanti ya, pas tanggalnya aja ya kawan, pas tanggal mainnya ya. Mungkin kita di sini Idem Berapo ya, kurang dari lebihnya saya mohon maaf. Dan di sini Idem Berapo channel cabut dulu ya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.